Yo, okay guys, welcome back to channel December. Yo, okay guys, pada hari ini kita bakal lanjutkan lagi bermain guys deh. Tapi guys di sini gue record tanggal 26 ya. Biasanya ini berarti buat pas setelah lagi kalian mudik mungkin ya. Jadi gue nggak bisa rekaman, maka gue rekaman di hari ini aja guys ya. Jadi gue nanti nggak usah direkaman lagi, gue udah siapin videonya. Okay guys. Jadi di sini gue mau kasih lihat dulu ke kalian bahwa gue kemarin mendapatkan Dreadnought dari sini ya, nggak permanen ya. Cuman lumayan guys 3 hari. Bagi kalian yang mau cobain mobil A juga ya, kan juga banyak banget deh kalian yang belum cobain mobil A. Ya lumayan guys di sini. Nah di sini kita, gue udah dapetin 12 ini. Kita bisa milih box ini. Gue nggak tahu fungsi milih box itu membuatkannya gitu. Mempengaruhinya apa gue nggak tahu. Ya masih kita coba buka aja sini satu kali. Dapat superior energy, mortage box, dan yang paling banyak itu mortage box ya, kayak kemarin gue buka gitu aja guys mungkin. Dan di sini gue udah mendapatkan Dreadnought deh, tapi belum gue accept kemarin. Nah, belum gue claim. Nah di sini gue dapetin ini Dreadnought. Ya cuma 3 hari guys, kita cobain aja guys. Karena gue belum, jujur aja, gue belum pernah cobain Dreadnought ini guys ya. Jadi kalau masih ada ya kenapa nggak dipakai gitu kan? Oke, di sini kita bakal melihat dulu pasifnya itu adalah sebuah minibus diberikan ketika dalam pemulihan dan 20 detik kemudian basic power meningkat sebesar 40%. Jadi ini dia itu mempengaruhi basic power ya guys ya. Bukan mempengaruhi apa-apa tapi mempengaruhi basic powernya. Oke guys, kita langsung aja ke match yang pertama di sini bersama mobil Dreadnought. Kita bakal mengajak subscriber mungkin yang pagi-pagi baru. Oh, Faris lagi nge-record kayak biasa nih. Ada Indra Bayu juga nih, ada Valenzi. Oke, ada Fahriso, cobain mobil. Cari dulu langsung collab ya guys ya. Record lur. Let's go. Oke, ini ada record sama si siapa ya? Itu lagi ya? Gua enggak lihat lagi. Mata gua terpandang dengan Fahriza tuh. Gua enggak lihat satu lagi. Oh, si Jaldi ya, mau Jaldi. Oh, si Fariza kayak udah memakai Wincher, kayak dia dapet Wincher nih guys ya. Oke, kalau Fariza kan, oh udah kadek baju juga nih. Eh buset katanya kan, sama-sama amat nih kayak permainan antara subscriber nih. Gue kenal-kenal semua kan, ada Evo kadek, ada kadek Bayu. Lah, kok gue begitu? Iya semuanya kenal coy ini. Oke kita bermain di Winmela nih bersama mobil-mobil ini ya, baru ya, Windshare dan juga Dreadnought ya. Dreadnought bukan yang baru sih maksudnya, mobil lama cuman kan yang dapat cuma dikit. Nah dibilang, bisa dibilang aja mobil baru gitu guys. Oke guys, gue bakal sekarang nge-review nih mobilnya enak apa enggak sih. Dari cara belokannya ini tuh hampir mirip sama kayak Glorious Light ya harusnya. Enggak, ini lebih licin dikit kayaknya nih. Kalau Glorious Light tuh sekali dia belok langsung belok banget guys. Tapi kalau mobil ini kayaknya langsung belok sih. Cuma ini belum dimod aja jadi nggak kayak harusnya sih nggak terlalu berasa banget ya dari gameplaynya gua nih. Jadi kalau kalian mau cobain mobil dari tante permanen, siapa ya? Kayak anak NFS ada yang permanen deh dulu nih. Kok nggak salah ya? Gue juga buat sedikit lupa sih sebenarnya. Kok gue kesini larinya? Ya ampun, kok gue jadi mainnya kuarmap gitu ya ampun Fariza. Kenapa kamu jadi ikutan rusuh? Kenapa semua orang yang di dalam room ini semua rusuh? Saya juga bingung kenapa ini. Dan harusnya sih Winchester Farisa juga belum di mod ya harusnya. Soalnya modnya itu kemarin gue udah lihat si Mahyuan ya. Modnya itu luar biasa ya. Ya dong, Dreadnought masa kalah. Enggak aja. Ini si Jaldi nih orang main gak pakai mod ya, jadi kenceng amat Crimson Red-nya. Gue tau Winchester yang Farisa juga belum ada mod yang kayak sentuhan-sentuhan aja dong.
dan terlalu cepat. Ini nomor 5 tuh ya guys ya, itu ada deklarasi ya dari seseorang ya, anti top up ya. Waduh, siap. Tadi gue ngeliat mobilnya apa tuh, anti top up, tapi oh iya itu bener-bener anti top up. Dia pakainya barang gratisan event semua guys, yang penting masih bisa stylish begitu guys. Oke, kita match pertama sama Fariza ya disini ya. Tahu nih Fariza masih mau main apa enggak lagi. Kita langsung ke game yang kedua ya guys. Oh, 3 kali aja. Oke, semua pakai Crimson Red. Ikutan pakai Crimson Red juga. Oh, dia pakai Razor. Kita pakai Crimson Red aja deh. Tadi nih Fariza mau ngobrol apa nih? Gue nunggu nih, kayak nunggu jodoh gak jadi. PHP emang. Semua orang PHP, cowok juga PHP. Ini tungguin chatnya nggak balas-balas. Waduh, ini kadek-kadek ini kenapa kalian sering berduaan mulu? Saya khawatir kalian ini. Ya ampun. Jodoh pasti bertemu guys ya. Apakah kita jodoh? Gey, jangan-jangan gey. Tobat. But kadek ini tuh sudah punya Evo kadek, sama kadek ini udah punya, jangan dia ganggu lagi. Kalau ganggu lagi bahaya juga. Tadinya gue mau nge-review ke Dead Note, jadi gue bukan nge-review Dead Note, jadi malah main Crimson Red. Kenapa seperti itu sih, dia udah tahu. Kenapa HP kesenggol lag beloknya? Ya bu. Ya ampun, kenapa nabrak tuh? Hengeng. Baik, bisa men. Oh, Fariza nyangkut, cok. Dia nyangkut kayak ada kecelakaan di depan ya. Tapi sih dia udah malah melihat ya. Jadi kejadian sesuatu kejadian ya yang tidak kita lihat kayaknya di depan. Kenapa mobil Razora Fariza jadi kencang sekali di sini? Padahal mobil saya mobil A, ini mobil B. Ini mobil saya masih kalah. Kenapa seperti itu? Nah, abis ini guys, gue bikin satu video lagi tentang Dreadnought ya guys ya. Ini mau main Dreadnought jadi malah main begini ya nih, ampun. Ya, kita nyangkut sekarang ya, ampun. Tadi mau Fariza, kita nyangkut sekarang. Ah, siapa tuh Evo Kadek tiba-tiba ngebling, cok. Ih, kenapa sih hari ini kayak hari ini bau banget ya? Bau banget nih kayak permainan gua. Gue padahal tuh tadi tuh pakai overdrift yang di sebelum ya, apa tuh yang setelah taman kan gue pakai overdrift tuh ya. Gue tuh pengen kayak orang-orang luar soal biar dapat boost yang lompat, malah begitu mainannya ya ampun. Kayak gue kalau cobain apa permainan gaya kayak orang luar susah juga guys, gue nggak bisa. Si kadek juga nih kayaknya dia berduaan nih ya, sama kadek bayum kayak dia jadi jago. Dia tuh tahu ada pacarnya sih tuh. Bener guys, sedikit pilek guys ya, jadi kalau ngomong tidak lancar maafkan. Kasih 3 game aja lah, karena HP saya juga HP gembel, sudah mulai panas. Next video nih gue bikinin full Dreadnought ya. Tadi gue cobain full Dreadnought itu cuma sekali doang, dan feelingnya itu kayak bermain mobil apa ya, Petrician mungkin ya. Seperti Petrician, belokannya nggak terlalu tajam banget, cuman ya oke lah. Ini ketemu kadek mulu ya ampun. 3 game loh cok, kita nggak ngobrol apa-apa ketemu kadek mulu ya, buset dah. Ya nih map tercinta, masa kalah di sini.
Luar biasa. Farizanya mereka kaget. Nah ini. Oke guys, kita langsung ke game yang terakhir aja nih. Di game yang ketiga. Di sini kita bermain Dragonlight ya. Khusus sekali, tapi musuhnya tidak apa-apa. Yang penting kita masih coba untuk mengikuti. Oke. Oke, ini udah luar biasa ya rusuhnya. Jadi ya sudah lah ya. Kita coba memakai skill kita ya. Skill yang telah lama sudah terpendam ya guys ya. Skill mengejar ketertinggalan ya. Oke, di sini Fariza ada kayak kesenggol Fariza nih. Lompat-lompat mobil Fariza ya. Bisa begitu, asyik. Misi. Kita ada musuh besar di depan nih, Adek Bayu. Kita coba ikutin gameplaynya Iwe ini. Bukan gameplay Iwe sih, semua orang gameplay memang sebegini sih. Kambing ditabrak dong, kok nggak bisa tuh overdrive. Oke, kita bahas jiwa satu sini guys. Kita coba menjauh aja dari mereka-mereka ini, karena kalau mendekat mereka itu sangat barbar ya guys. Jadi kalau bisa itu kita menjauh dulu. Karena kalau nggak menjauh ya bahaya-bahaya di kitanya, bukan bahaya di mereka ya coy. Oke, mantap sekali gak kena. Oke, masih dikejar oleh Hot Papa dan juga Kadek Bayu. Gua guys, fokus dulu guys. Kalau gak fokus, tak kalah lagi nih. Jadi gue harus menjual satu di sini nih. Ini salah satu map yang gue suka juga. Ya, gue panas sih guys ini. Kadang-kadang apa? Enggak kepencet over apa bus itunya. Tungguin lah guys. Takutnya enggak ada finish. Yo, oke okay guys. Juara satu guys. Di match yang terakhir. Thank you banget untuk Fariza dan teman-teman hari ini ya. Hari yang sangat cerah ini seperti cita-citanya Fariza mungkin ya. Asyik sendulur, mantap jiwa. Ini si Pil Kak Du ini kemana nih? Pil Kak Du nih, kok dia nggak finish. Thank you. Tapi mungkin di Red gue bakal coba sama orang-orang lain ya, subscribe lain. Gue mau invite subscriber sebenarnya tadi ya, cuman yang pas masuknya itu masuknya semuanya masuk, asyik. Ya nggak kepencet, Kak Bayu, like nya, maaf ya. Thank you Lur. Jal. Oke guys, mungkin itu guys dari gua Fariza dan juga Jaldi dan juga dua kadek-kadek yang sangat luar biasa itu tadi ya. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share dan subscribe. Gua Desember P undur diri. Bye bye.